kan sudah tua, harusnya berumur. Tapi kan balik lagi dia sudah mengacaukan banyak banget dalam hidup gue gitu. Tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Jadi gue harus kasih pelajaran sekarang ke orang-orang yang dulu pernah mengecohkan hidup gue dan anak-anak gue gitu. Alhamdulillahnya Tuhan tuh baik banget. Jadi sekarang tuh giliran waktunya gue di tahun ini untuk membalas, bukan balas dendam ya, maksudnya membalas atas semua perbuatan-perbuatan orang yang sudah jahat sama gue dan anak. Tapi kalau misalkan pihaknya Bu Elsa minta damai gitu, minta maaf dan damai. Enggak lah, kan dia pernah ngateng gue di penjara sih, jadi biar dia bisa ngerasain penjara juga seperti apa gitu. Jadi jangan pernah gampang banget untuk mengucapkan satu hal gitu kan. Karena gue tuh sebetulnya kalau memaafkan sudah, tapi rasa sakit hati yang terlalu dalam yang bikin gue jadi kayaknya kalau cuma maaf doang nanti dia akan diulangi lagi. Jadi lebih baik proses hukum aja lah. Dia kan juga laporin gue, tapi kan laporannya alhamdulillah nggak jalan karena kan nggak kuat, pasalnya juga nggak masuk. Dibilang cepu itu kan bukan hal yang sepele, cepu itu kan besar banget ya, tiba-tiba nanti gue di apa-apain orang di jalan atau anak gue nanti gimana gitu. Tapi sejauh ini ada komunikasi nggak sih? Tidak dari... sama sekali. Ada tapi bukan melalui gue, tapi kan gue memang udah bersikeras untuk gue akan lanjutin, dan memang kan prosesnya sekarang alhamdulillah cepet ya gitu. Jadi gue rasa udah dipanggil, semua saksi sudah dipanggil, kayaknya ini naik ke tahapan selanjutnya. Dipertemukan enggak lah gue, nanti dia shock lagi. Jadi nggak ada niatan untuk damai kan? Enggak, semua nggak ada yang gue mau damaiin. Enggak ada. Kemarin kan dulu kan orang berbondong-bondong ngelaporin gue nih, ya kan, sampai Polres bosen, nih kita lagi Polda bosen, nih kita lagi. Tapi semua gue jalani sesuai SOP, ya kan. Dipanggil gue datang segala macam. Tapi alhamdulillah laporan mereka semua kurang kuat. Dan ternyata laporan gue kuat semua. Jadi sekarang ini laporan gue semuanya jalan gitu. Berarti setelah kasus kemarin lo bakalan serius buat ngebalas semua yang kemarin? Iya, masalahnya kan kuasa ini kan kita tahu sebagai lawyer, tapi dia itu menyerang gue secara pribadi, itu kan sudah di luar ranah, ya kan. Harusnya dia belajar akan hal itu. Kalau dia lawyer yang hebat dan pintar, ya harusnya dia tidak berkata seperti itu sih. Berarti total ada berapa kasus kan ini? Insya Allah sih sebelum tahun baru 3 orang lah di penjara. Kalau gue kan gitu, balas dendamnya gue pelan-pelan tapi pasti. Kan gue udah bilang beberapa kali, gue tuh akan selalu ngasih musuh gue itu ke garis finish. Tapi kalau udah sampai